Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Best 5-10 edisi 7 malam 9 Mac 2015 bersua kembali bersama saya Alia Jasmine. Yang di-Pertuan Agong Tengku Abdul Halim Muazzam Shah meminta rakyat berwaspada dengan propaganda kumpulan militan agar tidak terpedaya menyalahgunakan konsep jihad atas nama Islam. Berucap merasmikan mesyuarat pertama penggal ketiga Parlimen ke-13, Seri Paduka bertitah mereka perlu sentiasa mengawasi anggota keluarga masing-masing serta bersama-sama menghayati ajaran Islam sebenar. Baginda menyambut baik usaha berterusan untuk memperkukuh kawalan keselamatan dan ketenteraman awam khususnya menangani ancaman pengganas di Sabah dan membendung penularan fahaman ekstrim dalam kalangan rakyat seperti militan Islamic State IS. Umat Islam perlu memahami pengertian sebenar jihad di dalam agama kerana ia tidak hanya terbatas kepada tindakan mengangkat senjata dan berjuang di medan peperangan sebagaimana dilakukan oleh segelintir rakyat negara ini yang terpengaruh untuk menyertai kumpulan militan di Syria. Mufti Negeri Kedah, Datuk Sheikh Muhammad Badaruddin Ahmad berkata, pengertian jihad di dalam Islam adalah amat luas, meliputi pelbagai perkara di dalam kehidupan umatnya, termasuk tentang akhlak. Menurutnya, masyarakat Islam perlu mengambil ajaran Islam itu daripada sumber yang sebenarnya dan bukan berdasarkan sumber YouTube atau Facebook. Permohonan Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk menghadiri mesyuarat Parlimen Dewan Rakyat ditolak. Komisioner Jeneral Penjara Datuk Seri Zulkifli Omar berkata, berdasarkan pertimbangannya, permohonan itu ditolak di bawah Seksyen 31-1-A Akta Penjara 1995. Pada 4 Mac lalu, pihak penjara telah mengesahkan surat penolakan permohonan yang dibuat Ahli Parlimen Lembah Pantai, Nurul Izzah dan Pertuan Daim dan Gamani. Susulan itu, Ahli Parlimen Permatang Pauh Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak dibenarkan menghadiri mesyuarat pertama penggal ketiga Parlimen ke-13 yang bermula hari ini dan berakhir pada 9 April depan. Angin kencang dan laut bergelora di kawasan perairan Konjor, Reef North dan Layang-Layang dijangka bermula esok hingga Jumaat ini. Jabatan Meteorologi Malaysia mengeluarkan amaran itu berikutan keadaan angin kencang timur laut dengan kelajuan 40 hingga 50 km sejam dan ombak mencapai ketinggian 3.5 meter. Keadaan ini adalah berbahaya kepada bot-bot kecil, rekreasi laut dan sukan laut. Selain itu, aktiviti rubuk petir yang berlaku di perairan Selat Melaka pula dijangka berterusan sehingga awal malam ini. Jabatan Penyiaran Malaysia RTM merupakan antara 8 stesen penyiar lain yang terpilih untuk menjayakan projek One Asia 2015. Ia hasil inisiatif Kesatuan Penyiar Asia Pasifik ABU dan Kementerian Hal Ehwal dan Komunikasi Antarabangsa MIC Jepun bagi mengeluarkan dokumentari keluaran bersama. Ketua Setiausaha ABU, Dr. Javad Motagi berkata, inisiatif ini merupakan antara usaha memupuk kerjasama dalam kandungan industri kreatif. Kerjasama meliputi perkhidmatan filem dan pasca pengeluaran Jepun. Kedah menyasarkan lebih 100,000 pengunjung pada program Malam Mahabbatul Rasul Kedah Berselawat 2015 selama 3 hari mulai 11 Mac di Stadium Darul Aman, Alustar. Turut dijangka hadir ulama' dari selatan Thailand iaitu Patani, Yala, Naratiwat, Songkla dan Satun. Exko Agama Hal Ehwal Masyarakat India, Siam Sumber Tenaga Manusia dan Pelancongan Kedah, Datuk Muhammad Rawi Abdul Hamid berkata, program kali ini dijangka akan lebih meriah dengan pelbagai aktiviti. Baik saudara, teruskan bersama RTM1 untuk paparan terperinci ikuti Nasional 8 malam ini. Dengan itu, Assalamualaikum dan salam satu Malaysia.